Kakak masih ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi. Pagi teman. Pagi semuanya. Saya Valeriko Imarahana sebagai MC mengucapkan selamat datang di acara pameran dan pagelaran kelas 9A. Yang terhormat Pak Franz dan Bu Eta sebagai guru seni budaya SMPN 9 Jakarta, Bu Azah sebagai wali kelas 9A, serta para hadirin yang menyaksikan. Sebelum acaranya dimulai, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pagelaran dan pameran, terlebih dahulu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau ini masih di mute. Sebelum masuk pagelaran dan pameran terlebih dahulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di skip aja Indonesia Raya-nya. Lanjut, nah, lanjut saja. Dan kita buka acara pagelaran dan pameran kelas 9A. Selaku guru seni budaya SMPN 9 Jakarta dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya. Sebelum kita memulai pagelaran virtual ini, alangkah baiknya kita persembahkan dulu pantun
yang akan ditampilkan oleh Selo dan Dharma, dan juga lagu Eujen Gerimis Aja yang akan ditampilkan oleh Rania dan Dharma. The number you have dialed has been changed. Woi bang, sini dah, aneh mau cerita nih ame lu. Iye, mau cerita apaan sih lu? Sebenarnya aneh lagi bingung nih bang. Emang bingung kenapa sih lu? Jadi gini, ada nyamuk makan darah, aneh getok pakai palu. Bulan depan aneh nikah, bagaimana menurut lu? Iya ilah, nyolong rambutan pakai galah, ketawa nyolong jadi empat palu. Ada gerangan apa tiba-tiba ngomongin nikah? Emang ada yang mau ame lu? Ya elah, jangan sekate-kate lu bang. Banyak bebek berenang di kali, anak bengek berobat ke mantri. Biar kate gue jelek begini, banyak cewek yang pada ngantri. Idih, pagi hari langit cerah, minum kopi pakai tape. Boleh aja kalau nikah, tapi nikah sama siapa? Masa lu kagak tahu sih bang? Itu loh, si Maimunah anaknya Pak RT. Emang bapaknya udah setuju si Maimunah nikah sama lu? Kalau itu mah urusan gampang bang, aneh yakin kok bakal direstuin sama bapaknya. Ya udah kalau begitu, bapak RT ngambil cuti, minta izinnya ke kelurahan. Gak pakai lama, gak pakai nanti, bulan depan kita seserahan. Ade bolang bocah petualang, bocah-bocahnya pada kegirangan. Bener juga kata lu bang. Ya udah, terima kasih ya bang. Oke, sami-sami. Kapan pasarnya Ade nih? Besok bang, nonton yuk. Wah, bakal rame tuh Neng. Yaudah, kita nonton bareng yuk Neng. Bener ya bang, yaudah, ayo bang. Aduh, abang udah capek banget nih Neng. Bang balik dulu ya. Yaudah, hati-hati ya bang. Mengapa hujan ini saja pergi berlayar ke Tanjung Cina? Mengapa nangis saja kalau emang jodoh gak kemana? Jalan-jalan kemana dong? Jangan lupa membeli manggis. Berniat mencari jodoh, cari yang manis seperti saya.
Hai, bagaimana dengan penampilan sebelumnya? Spektakuler bukan? Lagu tersebut mengandung pesan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita tidak boleh bersedih dan menyesal dalam hidup, khususnya dalam urusan asmara ataupun jodoh. Penampilan selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky dan Fatma, yang menampilkan ondel-ondel dan sirih kuning. Pada zaman dahulu, di suatu daerah bernama Rawa Belong, lahirlah seorang pemuda soleh bernama Si Pitung. Ia adalah pemuda yang rajin mengaji pada Haji Naipin dan juga rajin berlatih silat hingga kemampuannya menguasai ilmu agama dan bela diri sangat meningkat dan luar biasa. Si Pitung hidup di zaman penjajahan Belanda. Setiap harinya, ia selalu menyaksikan penderitaan yang terus dialami oleh rakyat kecil. Sementara itu, para kompeni atau orang-orang Belanda terus berkuasa. Mereka semua adalah para penguasa yang bergelimang harta. Karena merasa iba, akhirnya Pitung pun bersama teman-temannya merencanakan sesuatu. Ia merencanakan perampokan terhadap para penguasa itu untuk membantu rakyat miskin yang amat kesusahan. Lalu, ia dan ketiga temannya langsung mengatur siasat untuk merampok. Teruslah, ia dan teman-temannya merampok para penguasa tersebut. Setelah mendapat hasil rampokannya, si Pitung dan teman-temannya langsung membagi-bagikan hasil tersebut kepada rakyat miskin.
Kejadian itu terus berlanjut sampai para kompeni mengetahui hal tersebut dan ingin menangkap si pitung. Pada akhirnya, para tentara kompeni bersama-sama berkeliling desa untuk mencari keberadaan si pitung dengan teman-temannya. Namun, sebelum bertemu dengan si pitung, para tentara sudah bertemu dengan ketiga teman pitung. Akhirnya, ketiga teman pitung telah tewas di tempat karena ditembak oleh para tentara Belanda. Akhirnya, para kompeni dan orang-orang kaya itu mendapatkan informasi di mana si pitung berada, juga rahasia kekebalan tubuh terhadap peluru. Akhirnya, pitung pun diserang oleh para kompeni dan mati di tempat. Pada saat itu, para rakyat kecil merasa sangat kehilangan karena mereka telah kehilangan sebuah pahlawan pembela yang sangat berjasa bagi hidup mereka. Namun meskipun demikian, si pitung tetaplah menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta, khususnya para rakyat kecil hingga saat ini. Rizky dan Fatma tadi, sounds interesting, right? The way that they play the music instrument, it was so really awesome. Okay, persembahan terakhir akan ditampilkan oleh Raja dan Gala, which is they will play the guitar. Thank you.
Judul karya pameran, Tari Topeng Jakarta, yang dibuat oleh Ananda Selo Galatika dari kelas 9A absen 1 dengan media kertas gambar berukuran 21 cm x 29,7 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Tari topeng Betawi merupakan jenis tarian yang penarinya mengenakan topeng. Secara umum, digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat. Untuk menarikan tari topeng Betawi, penari harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu luwes, ceria, dan lincah. Judul hasil karya pameran, Ilustrasi Lelaki Betawi, yang dibuat oleh Andika Gusti Alfarezi dari kelas 9A absen 2. Media yang dipakai adalah kertas berukuran A3 29,7 x 42 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Makna yang terkandung,
Ilustrasi pria Betawi yang Andika lukis berisi pria berpakaian adat Betawi yang sedang berpose seperti siap untuk menghadapi sesuatu. Pose tersebut menggambarkan keberanian sang pria, sedangkan ekspresi wajahnya yang menggambarkan keyakinan sang pria untuk menghadapinya. Judul hasil karya pameran adalah Penari Betawi yang dibuat oleh Anissa Larasati dari kelas 9A absen 3. Media kanvas berukuran 40x30 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2020. Makna yang terkandung dalam lukisan tersebut adalah penari tersebut menarikan tarian khas Betawi dengan tubuh yang gemulai serta anggun dipandang mata. Tariannya disaksikan oleh keindahan alam sekitar, ombak yang menari-nari, langit sore yang terlihat indah, burung-burung yang berterbangan, menandakan alam saat mencintai pertunjukan tari tersebut. Judul karya miniatur ondel-ondel yang dibuat oleh Anissa Rahmatania dari kelas 9A absen 4. Media papan berukuran 30x26 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Maknanya adalah ondel-ondel merupakan salah satu kesenian khas Betawi dan dikenal sebagai ikon budaya Betawi. Mempunyai filosofi sebagai perlambang kekuatan yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban. Tegar, berani, tegas, jujur, dan anti manipulasi. Judul lukisan Indonesia Landmark atau Monas ini dibuat oleh Akila Putra Santoso dari kelas 9A absen 5 dengan media kanvas berukuran 30 cm x 40 cm. Pembuatannya 22 Februari 2021. Dengan makna, pada dasarnya lukisan Indonesia Landmark atau Monas adalah lukisan pemandangan bersinar terangnya Monas yang menjadi landmark negara Indonesia di hari yang gelap dengan latar belakang siluet gedung-gedung di kota ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Karya yang berjudul Monumen Nasional yang dibuat oleh Cesar Gibson dari kelas 9A absen 6 dengan media buku gambar dengan ukuran 25x30 cm. Tanggal pembuatannya adalah 25 Februari 2021. Dengan makna, Monas atau dikenal sebagai Monumen Nasional yang berdiri sebagai tempat wisata serta salah satu sarana pendidikan di Jakarta bagi para pelajar. Judul hasil karya pameran, Sang Penjaga Lawas dan Penghibur di Era Modern, yang dibuat oleh Claudia Savista dari kelas 9A, absen 7, dengan media buku gambar A4 yang berukuran 30x42 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Januari 2021. Makna dan penjelasan yang terkandung, Jakarta, khususnya suku Betawi memiliki tradisi boneka raksasa, yaitu ondel-ondel. Merah pada wajah boneka pria menyimbolkan semangat dan keberanian, sementara putih pada wajah boneka wanita menyimbolkan kesucian. Judul hasil karya pameran, Shooting Stars, yang dibuat oleh Dianira Ramadhanila dari kelas 9A, absen 8, dengan media kanvas berukuran 30x20 cm, yang dibuat pada bulan dan tahun Februari 2021. Makna atau penjelasan yang terkandung di dalam hasil karya adalah, segelap apapun malam, pasti selalu ada bintang yang akan menerangi. Begitu pula hidup. Sesulit apapun cobaannya, pasti akan ada cahaya yang menuntun kita menuju jalan keluar. Judul hasil karya pameran, Kembang Kelapa, yang dibuat oleh Elizabeth Haga Madala Daily dari kelas 9A absen 9, dengan media kertas krep, tusuk sate, double tape, dan tutup botol. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Dengan makna, menurut Jeje Rizal, kembang kelapa, simbol kejayaan yang menjadi pengingat masyarakat Betawi bahwa tujuan hidup adalah untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera. Selain itu, kembang kelapa juga memiliki filosofi bahwa manusia itu berguna sebagaimana pohon kelapa. Maknanya diperluas bahwa kehidupan manusia harus dirawat dan diekspresikan.
Judul hasil karya adalah Si Pitung, yang dibuat oleh Keila Ramadina dari kelas 9A absen 12 dengan media kanvas berukuran 40x30 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2020. Makna atau penjelasan yang terkandung dalam cerita ini mengandung makna tersirat agar kita harus terus berusaha dan saling tolong-menolong, seperti kisah Si Pitung yang menyelamatkan warga dari Semenir. Hikayat Si Pitung dituturkan masyarakat Indonesia hingga saat ini, sehingga menjadi bagian dari legenda serta warisan budaya Betawi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Judul hasil karya pameran, Aku dan Monas, yang dibuat oleh Kemala Puspa Jayanti dari kelas 9A absen 13 dengan media kertas berukuran A3. Bulan dan tahun pembuatannya adalah 22 Februari 2021. Makna atau penjelasan yang terkandung, pandemi ini menghalangi Kemala untuk berkunjung ke Monas. Sebagai visualisasi impiannya, Kemala melukis dirinya di antara hamparan rerumputan Monas, sembari memakai baju encim berwarna ungu. Judul karya, Kedua Sang Penjaga, yang dibuat oleh Kevin Yaskiel Simanungkalit dari kelas 9A, absen 14, dengan media buku gambar A3, berukuran 30x42 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Dengan makna, ondel-ondel merupakan salah satu kesenian khas Betawi, namun sebelum dikenal sebagai kesenian khas Betawi, ondel-ondel adalah penolak bala atau kesialan. Boneka besar itu dikenal dengan nama barongan. Judul hasil karya pameran, Budidaya Betawi, yang dibuat oleh Mazai Tufati Alhanuna Suhadi dari kelas 9A, absen 15, dengan media buku gambar A3, berukuran 29,7x42 cm, dengan bulan dan pembuatannya adalah Selasa 9 Februari 2021. Makna yang terkandung, rumah adat Betawi yang memiliki nama rumah kebaya, di mana bentuk letaknya menyerupai pelana. Ondel-ondel memiliki makna memperankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya. Sedangkan pakaian adat khas Betawi memiliki makna filosofi, yaitu simbol kepemimpinan yang diakui oleh DKI Jakarta. Judul karya, Kesenian Betawi, yang dibuat oleh Muhammad Ramli Ramadan, dari kelas 9A absen 17 dengan media buku gambar berukuran 30x41,5 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Dengan makna, Betawi memiliki keanekaragaman budaya, kekayaan tradisi dan kesenian yang berlimpah. Dan contoh kesenian yang bersumber dari akar kebudayaan asli Betawi yaitu ondel-ondel. Selain itu, juga terdapat tari topeng Betawi dan rumah adat Betawi atau yang bisa disebut dengan rumah kebaya. Judul hasil karya pameran adalah Rumah Adat Gadang yang dibuat oleh Mutia Tasya Nurwandi dari kelas 9A absen 18 dengan media kertas AVS dengan panjang 29,7 cm dan lebar 21 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Makna yang terkandung, Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah Bagonjong atau ada juga yang menyebut dengan nama rumah Baanjuang. Judul hasil karya pameran, Miniatur Rumah Kebaya, yang dibuat oleh Mutiara Rahma Amzat dari kelas 9A absen 19 dengan media kardus dan koran dengan ukuran 32x19 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Dengan makna, tertanam dalam berbagai fitur ini adalah makna filosofis dan sakral. Tangga, misalnya, melambangkan kesucian memasuki sebuah rumah dan dilihat sebagai balak suci atau elemen yang membantu mencegah bencana. Sedangkan teras tertutup terkait dengan tingginya curah hujan di kawasan tersebut. Judul hasil karya pameran, Mozaik Ondel-Ondel, yang dibuat oleh Nashwa Nafisa Rohman dari kelas 9A absen 20 dengan media buku gambar A4 berukuran 21x30 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021
Dengan makna, Betawi merupakan interpretasi Indonesia, di mana semua suku yang ada di tanah Betawi ini. Mozaik atau kepingan berbagai warna payet melambangkan berbagai macam suku, agama, dan budaya daerah yang bersatu di tanah Betawi. Nyok, bareng-bareng kita bangun Jakarta. Judul hasil karya adalah Rumah Kebaya, yang dibuat oleh Naila Ayesha Putri Ramadi dari kelas 9A absen 21, dengan media buku gambar berukuran 30 x 21 cm. Bulan nonton pembuatannya adalah 14 Februari dan 21 Februari 2021. Makna atau penjelasan yang terkandung, Rumah Kebaya merupakan sebuah nama rumah adat suku Betawi. Rumah ini disebut dengan Rumah Kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang merupai pelana. Dan juga terdapat seorang laki-laki dan perempuan yang mengenakan baju koko atau sadaria untuk laki-laki dan baju kebaya untuk perempuan. Baju ini sangat menunjukkan ciri khas orang Betawi. Hasil karya pameran yang berjudul Jiwa yang dibuat oleh Naila Syalkira Arianti dari kelas 9A absen 22 dengan media buku gambar A4 berukuran 20 x 30 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Sabtu 13 Februari 2021. Makna atau penjelasan yang terkandung, lukisan ini menggambarkan seseorang yang memiliki kepribadian yang tertutup dengan penampakan yang tertutup topeng dan memiliki dua kepribadian, yaitu kepribadian yang selalu ingin tahu dengan dilukiskan mata terbuka dan kepribadian yang tertutup dengan dilukiskannya tertutupnya sebelah mata. Judul hasil karya pameran, Kembang Kelape, yang dibuat oleh Nazla Labita Ayudanisa dari kelas 9A absen 23 dengan media kertas krep, lidi, dan spong. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Dengan makna, kembang kelape dalam budaya Betawi memiliki beberapa makna. Makna pertama, melihat kembang kelape sebagai simbol orang Betawi yang bekerja keras memberikan usahanya untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Warna-warni kembang kelape sendiri dilihat sebagai simbol dari masyarakat Betawi yang terbuka dan menghargai perbedaan. Judul hasil karya pameran, Gambar Monumen Nasional, yang dibuat oleh Pandu Pasu dari kelas 9A absen 24 dengan media kertas AVS berukuran 30 x 21 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Dengan makna, gambar monumen nasional yang menceritakan tentang sejarah Monas dimulai setelah pusat pemerintah Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949. Batik Trogong Betawi yang dibuat oleh Rama Gres Febrianti Turnit dari kelas 9A absen 26 media kanvas berukuran 30 x 40 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Makna dan penjelasan yang terkandung, batik Betawi Trogong ini berkembang pesat berawal saat pemerintah DKI Jakarta memberikan pelatihan membatik sekitar tahun 2012. Motif yang ditampilkan di batik Betawi Trogong juga beragam. Tentu saja ada motif ondel-ondel, abang none, dan ikon kontemporer lainnya. Judul karya, Silat Betawi, yang dibuat oleh Ratna Adi Kumala dari kelas 9A absen 28 dengan media kertas gambar berukuran 22 cm x 30 cm. Bulan nonton pembuatannya adalah Februari 2021. Dengan makna, silat Betawi diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16 atau pada zaman kolonial Belanda. Ada dua variasi cerita yang merujuk pada dua budaya yang mempengaruhi lahir dan tumbuh kembangnya silat Betawi atau main pukulan, yaitu Sunda yang disebut dengan pencak dan Tionghoa yang disebut dengan kuntang. Judul karya Miniatur Rumah Kebaya yang dibuat oleh Rayana Villafreda dari kelas 9A absen 39 dengan media stik es krim berukuran 30 x 15 x 15 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Dengan makna, disebut nama rumah kebaya karena bentuk kotak yang menyerupai pelana. Nama rumah kebaya memang tidak populer sebab masyarakat lebih familiar dengan rumah dukun.
Judul karya, Tiga Wajah Manusia yang dibuat oleh Roland William dari kelas 9A absen 31 dengan media kertas gambar berukuran 21 cm x 29,7 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Dengan makna, lukisan ini menunjukkan wajah yang dimiliki oleh manusia yang dipresentasikan oleh ondel-ondel. Setiap wajah memiliki arti sendiri. Arti setiap wajah ondel-ondel dari kiri ke kanan adalah wajah bahagia yang ditunjukkan ke semua orang, wajah konyol yang ditunjukkan ke orang-orang terdekat, dan wajah kesedihan yang ditunjukkan ke diri sendiri. Judul lukisan, Ondel-ondel Khas Betawi, yang dibuat oleh Samuel Christopher Tarigan dari kelas 9A absen 32 dengan media kertas gambar A3 dengan ukuran 25 x 36 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Makna yang terkandung, dulunya, ondel-ondel memiliki makna sebagai penolak bala atau semacam azimat. Saat itu, ondel-ondel dijadikan personifikasi leluhur penjaga kampung. Tujuannya untuk mengusir roh-roh halus yang bergentayangan mengganggu manusia. Oleh karena itu, tidak heran kalau wujud ondel-ondel dahulu menyeramkan. Judul hasil karya pameran, Rumah Betawi, yang dibuat oleh Sherly Nabila Paramita dari kelas 9A absen 33 dengan media kanvas berukuran 30x40 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Makna atau penjelasan yang terkandung, rumah Betawi atau juga bisa disebut rumah kebaya tradisional juga memiliki lantai bersemen karena lebih berpori dibandingkan keramik. Tangga di dalam struktur dan teras tertutup. Tertanam dalam berbagai fitur ini adalah makna filosofis dan sakral. Judul hasil karya, Miniatur Masjid Istiqlal, yang dibuat oleh Sulaiman Rafif dari kelas 9A absen 34 dengan media stick es krim berukuran 15x15x20 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Masjid Istiqlal adalah Masjid Nasional Negara Republik Indonesia yang terletak di pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia yang dapat menampung lebih dari 200 ribu jamaah. Selain digunakan sebagai aktivitas ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia. Judul hasil pameran, Rumah Adat Betawi, yang dibuat oleh Syafira Aulia Windasari dari kelas 9A absen 35 dengan media kertas berukuran A3. Tanggal pembuatannya adalah 27 Februari 2021. Dengan makna, rumah kebaya merupakan sebuah nama rumah adat suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang merupai pelana yang dilipat dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Dan Syafira juga ingin memberitahu ke semua orang bahwa rumah kebaya sangatlah unik. Judul hasil karya Big Band yang dibuat oleh Valeri Iklima Raihana dari kelas 9A absen 36 dengan media kanvas berukuran 40x50 cm. Bulan dan tahun pembuatannya adalah Februari 2021. Dengan makna, the interesting thing about London is that there are always stylish surprises around every corner, by Natalie Messnett. Di London ada banyak sekali tempat wisata, salah satunya seperti Big Ben. Setiap spot memiliki karisma berbeda yang akan memukau turis yang datang ke sana. Alright, finally we're almost done. Demikian penampilan kami, tibalah saatnya kita pada penghujung acara. Kami atas nama panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Akhir kata, marilah kita tutup dengan pantun. Saya suka memasak nasi, nasinya nasi putih. Kami menutup acara ini dan mengucapkan terima kasih.
latihan yang, nah, untuk mencapai atau untuk mendapatkan sebuah produk tidak mudah. Itu yang mengerjakan di dapur atau yang mengerjakan atau mengolah di belakang layar itu luar biasa. Nah, itu yang kita rasakan semua, yang kalian rasakan selama ini. Dari pengumpulan karya, ada temanmu juga yang lelet, yang harus ditunggu. Kemudian ada yang harus kerjasama antara panitia yang satu dengan yang lain, harus dikomunikasikan urutan acaranya dan sebagainya. Hasilnya sampai dengan hari ini tadi, mudah-mudahan inilah hasil yang terbaik buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya dan kerja kerasnya, Celo dan kawan-kawan ya. Celo terima kasih, Ratna udah diganggu ibu malam-malam ya, di telepon, di WA ya, dan yang lainnya pastinya. Mohon maaf Valeri juga ya, yang sebesar-besarnya dari ibu apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dengan kalian. Saya kira itu saja. Good luck sekali lagi buat kalian. Bravo juga ya Pak Pran ya. Bravo ya. Iya, kalian udah mendapatkan atau udah mencapai produk semacam ini itu udah luar biasa. Ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan juga dong kalian semua ya. Itu udah selesai semuanya nih. Ya. Ya. Ada tambahan enggak dari Pak Pran mungkin? Ya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Silakan kalian boleh meninggalkan kelas maya kita, ke ruang maya kita, dan kita akan melanjutkan aktivitas kita, dan mudah-mudahan ujian kalian dilancarkan semuanya sampai dengan selesai nanti ujian sekolah. Oke? Salam sehat buat kita semuanya. Dadah. Kasih. Dina Comic Kingdom. Yes, that's our class 9C from 9 Junior High School. Comic Kingdom is making an art exhibition and performance called Comic Expo. There are many paintings and also many performances by comic artists such as painters, singers, and dancers. Comic Expo will be held on Thursday, March the 18th, 2021 at SMPN 9 Jakarta's YouTube channel. Don't miss it.